Selamat sore semuanya ya. Kita lagi di Living Wood sama mereka si Urip, si Kikil dan Nyonya. Kita mau makan nih di mobil ya. Jadi tadi di luar tadi di BSD itu beli soto Betawi Haji apa? Haji Mukti yang terkenal itu. Kita makannya di mobil karena nggak mau di tempat. Dan tidak boleh tempat ya. Ini sudah dicampur nasi. Ini enak ya Haji Mukti. Nanti kita mau ke Living Wood mencari katel. Kemarin belum dapat yang pas harganya. Sekarang mau ke Living Wood, Nyonya mau beli katel lah, wajan ya Bu namanya. Wajan ya buat masak. Udah rusak. Ya kita makan dulu ya. Hah? Oh gagangnya putus kata si Gigi. Ini enak ya, dulu kalau makan di tempat ya, sekarang kan nggak boleh. Gak boleh makan di tempat, ini kita coba nih. Ini cukup banget ini ya. Jadi sekarang bikin videonya ya gitu ya, nggak tutorial mobil. Karena itu masih libur ya, sampai minggu depan. Coba dulu deh. Wah, cukup banget ini. Ada paru, ada daging yang campur ya. Kalau si Urip yang daging sukanya. Ada paru, ada jeroan dan sebagainya. Ini jarang-jarang juga kita makan. Paling berapa bulan sekali. Kalau pas lewat BSD ya. Ini ada apa sih Bu namanya Bu? Apa deh? Ini namanya. Apa ya? Kayak anruk. Top banget ya. Udah kita makan dulu ya nanti ke restoran. Kopi kenangan buka ya. Ya mau kopi kenangan dulu. Pukul suhu 1 jutaan 1,3. Ini 300 si masker. Masker 9.000. Ini lah mendingan. Itu yang 10.000 sih. Masker 9.000. Sanitizer 40.000. Banyak sih ya. Ini yang bahan latex. Kalian bisa beli lemari ya. Di sini bisa cicil 0% pakai kartu kredit. Senangnya senang banget. Ini si Kiki. Oke. Halo. Ya lagi proses untuk pengirimannya alamat. Alhamdulillah. Udah mau runtuh ya. Udah 20 tahun. Udah cukup lama ya. Ya mudah-mudahan ada gantinya lagi. Harusnya roof rack-nya seperti ini ya, punya saya. Punya Mercy. Bagus. Oh, mahal pasti, tapi ini modelnya yang ditempel. Nanti bisa penyok. Model tempel sih. Tuh. Dicantolin ke sini. Kalau punya saya masuk ke dalam sini. Ada bautnya. Mereknya Inho. Mobilnya Mercy. Bagus ya. Ini suasana di mall ya. Ke atas apa Bu?
turun ya. Ya, seperti ini ya. Dibatasi, nggak terlalu rame. Udah buka sih kayak baju. Tapi di bawah masih pada kosong ya. Kayaknya hari ini deh baru bukanya. Teman-teman belum. Ya Bu ya, kayaknya hari ini Bu ya. Yang baju-baju ya Bu hari ini ya Bu ya. Iya, tapi yang tertentu. Iya, kayaknya hari ini. Karena kalau kemarin-kemarin baru S hardware aja. Jadi masih belum pada tahu kan, jadinya masih sepi. Ya, jadi aman lah, soalnya nggak ramai. Tidak ramai, jadi aman. Tidak banyak orang, pakai masker. Akhirnya sekian lama kita nggak pernah ke mall ya. Berapa bulan itu? 3 bulan nggak pernah ke mall. Sekarang ke mall, tapi keadaan enak lah, nggak ramai. Ya, ada perlu ya. Saya cari itu soalnya. Turun lagi ya? Tuh, cari lemari. Lemarinya sudah hancur. Ini Jeko, buka Jeko. Kopi Sigi masukannya kopi kenangan. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan ekonomi baik lagi. Coronanya cepat dapat antivirusnya ya. Obatnya lah. Mudah-mudahan cepat dapat obatnya. Kita positive thinking aja lah. Mungkin ini ada hikmahnya. Tidak usah menyalahkan siapa-apa. Ya. Yang pasti kan ekonomi harus tetap jalan, ekonomi tidak boleh berhenti. Kalau berhenti ya bisa riuh negaranya. Ya. Kalau yang udah dapat gaji mah enak. Tapi kalau yang kerjaannya harian seperti kita, kalau nggak kerja nggak dapat uang ya susah. Ya dulu ya, sambil jalan-jalan nanti kita sambil video-video kita lihat suasana. Buka apa lagi Bu? Kita bikin video nyantai aja ya, soalnya kita belum bekerja, jadi belum ada tutorial pekerjaan yang di bengkel. Sementara jalan sama video jalan sama mereka aja. Mudah-mudahan ini mah hiburan aja ya. Ya buat nyimpan file saya juga kan. Untuk masa tua nanti kita bisa buka. Kita simpan di YouTube, kapan-kapan kita buka. Begitu ya. Teh. Si Kiki lagi nunggu ini yang green tea teh? Iya, Chatham green tea. Betul sekali. Iya, ya, seneng banget ya. Enak ya, masih kosong. Ya, memang masih banyak yang tutup ya. Tapi kalau tempat makanan juga kan, kalau bisanya hanya di buat dibawa pulang, nggak bisa makan di tempat. Jadi kalau kayak Dapur Solo gini kan susah, nanti bawa pulangnya gimana. Nggak mau ya, suasana ya masih sepi. Si Urip mau beli kopi kenangan katanya, yang biasa dipesan si Kiki. Bisa pakai GoPay dan ada cashback, lumayan. Ya, Hero buka tuh, Hero buka. Kebab buka. Puyo buka, Puyo. Kalau yang gini-gini buka ya, soalnya memang dibawa pulang. Nggak boleh ada yang duduk. Rejuk buka. Ini The Fresh Food Hero. Ya, gitu ya. Suasananya KFC masih tutup, KFC
KFC masih tutup. Kue-kue kering sudah buka. Hanya kopi kenangan. Yang mau pesan kopi kenangan. Pesan dulu teh. Bayarnya pakai GoPay gitu. Sini sini, lewat sini. Oke, GoPay. Yang kayak kemarin teh. Sudah dapat. Ayo. Sudah dapat kopi kenangannya. Buat si Urip. Ya, kita pulang ya. Sudah selesai jalan-jalannya. Enak ya? Mantap. Biar nggak penasaran nih suasana jalannya si Alam Sutra sore hari ya. Ini jam 5. Mantap ya. Coba kita cobain minumannya si Urip, kopi kenangan ya. Kopi kenangan. Aduh, enak banget ya. Mantap. Emang ada tulisannya? Oh iya. Kita di Masjid Wali Kota Tangerang Selatan ya. Di Benda, Jalan Benda. Masjidnya bagus banget. Ini si Urip di belakang lagi sholat. Sholat asar ya. Beduk-beduk suasana jalan seperti itu. Ini jalan cukup macet. Ini masjidnya. Ini kantor wali kota. Mantap. Oke, sudah sampai Pamulang lagi ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi.